Oh, Weme. Jadi ini hari kedua di Jepang. Dan ini pada nge-vlog semua, by the way. Jadi hari ini kita akan melakukan beberapa challenge yang diberikan oleh View. Di mana challenge ini akan dilakukan di Tokyo Tower. Nah, gimana kelanjutannya? Stay tune aja, right? Cuy, ntar lagi kita bakal sampai di Tokyo Tower. Kita mau challenge. Jadi kalian dukung siapa? Bapak manajemen BBM, atau kita? Gua Saudi esok, aku. Orang. Bapak manajemen lah ya. Hah? Bapak manajemen. Ya udah, pokoknya mah kalau misalkan challenge sama View, kalau challenge sama View itu fair ya. Nah ya, kan ada konspirasi sama BBM nggak ada ya. Buktinya kemarin kita menang ya kan. Jadi, we'll see. Yo, sekarang kita ini liatin, udah nyampe ya? Udah, liatin towernya seperti apa kan? Look at that! Ini mini Paris ya? Mini Paris ini, semacam kayak Paris ya. Mana? Udah ada juga, ini mah Sutet boy. Iya, ini mah Sutet ya. Orang Batak. Ini PLN benerinnya gimana coba? Eh? Terus kita kalau kalah gimana naik tangga? Kita kalau kalah ya, by the way. Naik tangga dari bawah sampai ke paling atas cuy, 300 meter lu bayangin. 300 anak tangga ya? 300 ribu anak tangga. 300 ribu mah banyak bisa. Makanya nah, kita harus makan dulu men. Jangan dulu ya, kita mending stay fokus ya. Fokus. Yuk. View-nya son of death. Oke. Nah ini di sini kita main challenge. Ini gue lagi nge-briefingin dulu apa-apanya untuk lokasi syutingnya di mana. Yang jelas nanti bolehnya itu pakai tangga cuma dari bawah sini sampai sini ya. Oke. Okay. Berarti sampai sini. Oh. Mendek tuh. Parah gitu tuh. Iya, gitu tuh. Sampai ada biru-biru. Jadi kita challenge di sini buat Son of Death sama Corey Ewing Hugs yang di mana nanti ada Garuda 5 dasar sama Jan Kenpon. Tapi gimana, aman ya? Aman. Aman. Sekarang tempat. Ya udah, sekarang kita lagi memilih tempat buat syutingnya di mana. Kalian opening dulu. Alright. Yo, sekarang ini kita mau challenge lagi lawan BBM. Mm-hmm. Di mana tadi udah dijelasin lah ya yang kalah. Tuh lihat, kita harus naik tangga ke sana tuh boy. Ke atas sana boy naik tangga. Ah, ya, nah, padahal gitu. Ada lift ya. Padahal ada lift. Tapi gitu. Karena kalah dapat punishment-nya itu nanti. Punishment-nya ya. Itu. Jadi nanti kita bakal main ABC 5 dasar sama Jan Kenpon. Hmm. Lawan anak BBM itu udah pasti seru parah ya. Jadi langsung aja yang menonton download View sekarang juga. Link kan. Ada di deskripsi. Link ya. Ada di deskripsi. Pasti parah ini serunya iya men. Sih, ya. Aduh, videonya, bagaimana tuh? Videonya bakal diupload di sana ya. Ya, videonya bakal diupload di sana, enggak akan diupload di YouTube. Ya. Hanya di View app eksklusif. Langsung ini download cepat. Langsung download sok kita tungguin. Nih. Sok. Ya, belum keneh wah. Belum ya. Shit, bener. Ya, udah kalau gitu jadi langsung aja download view ya. Ya udah siap-siap yuk. Ayo kita siap-siap mau challenge. Mata kita harus tajam, boy. Ayo atuh. Main Garuda 5 dasar. Ayo. Cuy, kita ini udah ada di pakai tower di atas, cuy. Beres. Ya udah beres, liatin keindahannya, men, liatin. Wow. Ini ada gedung Nike itu, guys. Oh, ada gedung Nike itu. Di sebelah sana itu ada rumah si Giant Sasuke di sana semua. Nah, di sini tuh ada yang unik cuy ya. Jadi siapa namanya? Skywalk Window. Jadi ada kaca di mana si kaca itu transparan. Dan itu ngeliatin ke bawah paling bawah banget ya. Kita kalau di sana mau lihat cuy. Lebih parah lihat nih. Tuh. Tuh. Kurang enggak? Gue coba. Yuran. Bisa. Si Kori katanya mau nyoba. Dewa mau nyoba. Anjing. Coba.
kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi. Penakut gila. Oke, jadi sekarang kita mau lanjut makan. Gak tahu makannya di mana. Ikutin aja terus keseruannya kayak gimana. Ini padahal lampu merah dan gak ada mobil, tapi ada ya. Nah ini kan gak boleh jalan ya, dan gak ada mobil. Kalau Indonesia pasti di Trabas. Udah hijau. Ya jalan. Sekarang kita udah di tempat makan, di sushi. Memang sushi ini sebagian makannya belum datang. Dan gue tadi sendiri pesan ini. Ini namanya high quality ikan. Terus juga ada ini. Ini apa ini? Ini apa nih? Ini yang kori-kori. Ya, ini sambil apa, Pin? Sama kayak gue. Sama kayak gue ya? Ini sama. Oh, itu sama. Itu apa? California? California gue. Ini yang gue. So, nanti kita lihat aja makannya kayak gimana. Hari ketiga Japan. Sekarang hari ketiga di Jepang ya. Pakaian gue seperti hari pertama. Karena mengawet, apa ya namanya ya? Supaya awet lah, jadi gitu ya. Dan sekarang kita rencana hari ini mau ke Gunung Fuji. Ya, gue juga gak tahu mau ngapain. Dan nanti sore kita bakalan, nanti siang kita bakalan ke Suicide Forest. Di sini by the way cuaca mungkin sekitar 12-13 derajat ya. Cukup dingin. Dan nanti tuh di daerah Gunung Fuji tuh bakal lebih dingin cuy. Pagi. Ya. Jadi gimana kan? Iya, jadi katanya di daerah Gunung Fuji itu bakal lebih dingin ya, Mbak. Ih, gila itu bisa sampai min dong. Kalau sore. Kalau pagi, kalau malam, kalau udah bersalju ya. Iya, itu udah bisa sampai dingin min banget. Nah, di sini gue mau beli minum dulu, Boy ya. Untuk mengawali hari-hari ini ya kan, kita harus mencukupi kebutuhan vitamin ya kan. Gue bakal beli ini. Masuk, Bapak. Langsung pencet. Tarang! Keluar dari sini, aku mau minum nih. Ini enak banget, di Indonesia udah ada, dak. Langsung aja kalian beli di Minimarket terdekat. Fresh. Yo coy, ini udah ada hari tembone. Hey, dude. Terus kita mau kemana aja? Sekarang kita mau ke... Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the bad guys. With the bad guys. Good. Kita baru sampai, Boy. Sampai mana gue? Nata di mana? Kita mau makan siang dulu. Belum nyampe? Dulu. Belum, kita makan siang dulu, dibayarin pas biasa. Iya jelas dong. Jadi betul di sini 11 derajat, men. Ya 11 derajat. Cukup dingin ya. Enggak benar-benar menggigil banget gitu. Tadi perjalanan. Dan di depan itu sebenarnya udah ada Gunung Fuji, cuy. Oh my god, ada. So, kita makan siang dulu ya. Yuk. Yo, bye. Yo, makanannya udah dateng. Ini apa, ramen? Udon. Ini ada udon. Yeah. US juga cai gunung, ya boy. Makan udon tapi tanpa bumbu ya. Emang rasanya hambar, sengaja. Bumbunya ini. Oh, bumbunya ini. Cocok. Cuma kecalusin aja. Ya. Watashi wa. Watashi wa kanesu. Arigato desu. Mana sih? Sekarang kita udah ada di hotel. Tempatnya di mana nih hotelnya? Hotelnya di Hakuna ya, kota apa sih? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ain't no person craze. It means no worries. Hakone ya, Hakone Hotel. Jadi di sini tuh wah, Jepang banget nih. Tuh lihat. Emang ini pabalatak kali ya. Pabalatak ini Indonesia, ini Jepang. Ini Jepang. Ini Jepang dipegang sama Indonesia. Nah, terus itu ada pintu-pintu juga tuh kayak gini kan. Buka nih. Ini ada yang paling mahal di sini. Oh iya, ini katanya yang paling mahal. Mana? Ini lukis. Kenapa ini? Ini soalnya tulisannya Nonggire
サングリーン水切りのラングリミンシングルームです。katanya jangan disentuh karena ini barang mahal. Ya ini mahal katanya, jangan rusak. Tapi ini lebih mahal katanya. Ini lebih mahal juga katanya. Nggak boleh sentuh-sentuh juga. Cuma sentuh juga. Ya, itu ada jinnya mau. Ah, siapa lo jadi mayat aja. Ih, mau. Kayak gini tempatnya. Di sini juga ada tempat kasur. Nih, tuh. Namanya apa? Tadi kata futon. Ku, hah? Futon. 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 Wis futon ini sini. Futong itu. Yuk, sekarang kita lihat ke WC-nya. WC. Nih, biasanya tuh dapat toilet juga ada kuti. Ih, lucu kan? Bau gini, abis mana? Modong. Modong ya? Nah, sini. Modong. Modong nggak? Enggak. Sini ada toilet biasa ya. Tuh ya. Eh? Simpel. Ini disediain teh. Ini teh hijau. Ada teh hijau juga. Kalau kalian bisa menyicipi. Ah, nih. Jadi sini juga teko. Tapi udah ada teh hijaunya, ada saus dan penyarinya, boy. Jadi kita langsung seduh. Kita langsung minum. Enak. Sehat, pahit. Dan sekarang kita mau gangguin kamera. Sebelumnya kita juga tadi disambut ya, kita sama pakai baju kimono. Iya, jadi kita ini kalau kesini di sini harus pakai full baju kimono. Terus kalau ada orang harus gitu, ada ya. Orang hai langsung ya, ayo kita ke kamar sebelah, di sana ada Alvin, kita gangguin mereka. Yuk, ini kamar ya. Ewing dan gimana Alvin pakai baju itu nggak jadi keluar, jadi ya, pakai ini lah, orang Jepang pakai ini, Jepang ini lah, pakai ini dong. Ntar kalian jalan di pakai baju itu di gerak sekte lo cuy. Alah siap. Sekretaris ngapain sih sekretaris sekte. Di sini sama siapa aja, Vin? Ini di sini sama itu. Gili. Sama Ewing ya? Sama Ewing juga. Tapi biasa memang kalau malam-malam ini suka tidak terlihat ya. Tiba-tiba enggak ada, nanti tiba-tiba ada. Di sini ada Ewing nih. Ewing di sini. Wing, Wing. Hah? Ih, nana sih. Enggak ada. Ewing berubah jadi anduk. Ewing dikutuk jadi anduk ya. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kita ke kamarnya Isol. Isol jangan-jangan lagi ini ngocok nih ngeliatin Banci. Di ruang tengah di sini, jadi kita bisa nonton, ada wifi juga, free wifi. Dan by the way di bawah sana ada tempat buat pijet tuh. Ini tempat ngumpul para manajer-manajer, si manajer yang pasang urat ya. Nggak usah diketahui. Alvin, bangun. Enggak. Hey, it's me. Kita sekarang ngomongin si Mister Hawadanya. Jangan. Jangan berisik, Jepang tuh gak boleh berisik, harus sening. Kontrol itu gak boleh. Ini kalau bunyi, ini buat yang panas-panas. Ini open, open open. Hah? Lu salah pro kan, pake penyet. Salah pencet penyet ada kio. Ini coba gimana nih? Nanya? Beda. Tunggu di situ ada yang berjalan. Ini tiduran. Ya tiduran. Ini berisik gigi kamu? Ayo kemana yuk. Bisa balik lagi. Oh, bisa.
lagi pada smoking smoking yang terlihat. Udah segitu aja yuk, segitu. Tambah tapi kita lagi tambah. Si gendut. Ya. Sekarang kita langsung jalan-jalan aja dah. Kenapa? Hidrasi apa ya? Salah kodenya. Salah nih kodenya. Oh bukan jalannya. Ah benar, jadi goyang. Dah dah. Yo guys, jadi kita udah mau jalan ke Sevel buat nyari makanan ya. Semua udah siap, Gan juga udah siap kan ya? Udah siap dong, cuman dulu udah yang lapar. Kita bareng Cory sama Alvin dan Ewing mau stay di sini soalnya ada ada keperluan tertentu. Nih ada Pak Haji. Eh kamu maling apa ya? Nih kalian vending mesin tuh. Nah itu munculkan warna biru tuh, langsung pilih deh. Lebih mahal. Ini enak sih. Muncul dari bawah. Semudah itu boy beli minum, ya. Ini buat Indonesia, coba sediakan yang kayak gini. Dibobol. Tapi dibobol. Hei, ada jacuzzi. Jacuzzi kali. Sekarang itu saya foto kayak ujung mata. Sekarang kita mau beli makanan. Sekarang kita udah di jalan besar tuh ya, teman. Jalan udah agak cukup jauh dan cukup panjang. Men, kita kesini men. Kabur men. Kabur men. Kabur men.